Hai hai, selamat datang di channel ini kembali. Kali ini aku mau ajak kalian untuk mengikuti bagaimana suasana sebuah konser istimewa. Ini adalah sebuah konser tribute untuk penyanyi legend, yaitu Glenn Fredly. Kita lihat suasana jelang konser seperti apa. Yuk, ikuti aku. Nah, ini adalah gerbang menuju ke venue. Kita lihat sudah ada totem berisi poster dan juga para bintang tamu yang akan mengisi acara malam ini. Let's go, kita lanjut. Konser tribute to Glenn Fredly, 25 years of music. Ini berlokasi di Beach City International Stadium. Ini di kawasan Ancol. Kita lihat ya, suasananya enak. Kemudian, tampak dari kejauhan megah ya tempatnya. Ini adalah suasana di dalam, di mana ada koleksi foto-foto Glenn dari kecil hingga dewasa yang ditata dengan api. Saya bersyukur bisa berkesempatan untuk mengenal dan bekerja sama dengan Glenn Fredly. Jadi waktu itu saya kerja di label music dan Glenn adalah artis pertama yang dikontrak oleh Sony Music as a solo male artist. Saya masih ingat tuh awal karirnya masih pakai sneakers, pakai topi, pokoknya energik gitu ya. Dan Glenn dari dulu yang saya kenal sampai menjadi sosok yang populer itu nggak pernah berubah. Dia selalu cheerful, menyenangkan, ramah gitu. Pokoknya asik deh. Karena saya di bagian promosi dan marketing, jadi kalau dia mau keluar single atau album, biasanya kita akan duduk bareng, kita dengerin lagu, terus ngobrol seputar lagunya, inspirasinya. Kemudian saya tulis menjadi sebuah press release yang nantinya dibagikan ke media-media. Mengikuti karir Glenn Fredly sejak awal, saya hafal hampir semua lagu-lagunya dan semuanya jadi favorit. Tapi yang paling berkesan dan itu gak akan dilupakan deh, itu adalah saat kita mengadakan konser di Esplanade Singapura. Itu tahun 2010 saat Glenn merilis album Lovolution. Wow, konser yang sangat intimate, bagus dan dapat apresiasi yang luar biasa dari semua penontonnya. Beruntung banget saya menyaksikan konser tersebut. Glenn Fredly, sang cahaya dari timur. Meskipun dia sudah tidak ada, tetapi karya-karyanya akan selalu abadi. Dan ini akan kita saksikan malam ini di konser 25 tahun Glenn berkarya yang akan berlangsung
berlangsung sebentar lagi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gambaran di lagu itu pada saat lo mainkan atau menyanyikan punya dalaman sendiri. Across the sea.